BBM naik lagi. Dan ini menjadi yang tergila sepanjang sejarah Indonesia. Dan faktanya, kenaikan BBM sudah dimulai sejak era Presiden Soeharto. Pada masa Soeharto, sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1991, 1993, dan 1998. Dan tahukah kalian berapa besaran harga BBM pada masa itu? Harga BBM pada tahun 80-an hanya seharga 1 biji permen pada saat ini, yakni hanya Rp150. Tahun 1991 terjadi kenaikan menjadi Rp550. Kemudian tahun 93 naik lagi menjadi Rp700 dan melambung pada krisis 98 menjadi Rp1.200. Masa singkat B.J. Habibie, rakyat sedikit merasa lega karena BBM kembali turun menjadi Rp1.000 per liternya. Kemudian, pada masa Gus Dur, harga BBM sempat turun kembali hingga menyentuh angka 600 perak saja sebelum kemudian melambung menjadi Rp1.150 per liter pada tahun 2000. Dan pada tahun 2001, naik kembali menjadi Rp1.450. Pada masa Bu Megawati, tercatat 2 kali kenaikan harga BBM, yakni pada tahun 2002 dari harga semula Rp1.450 menjadi Rp1.550. Dan pada tahun 2003 naik lagi menjadi Rp1.810 per liternya. Masa kepemimpinan SBY, kenaikan harga BBM semakin meroket signifikan. Dari harga 1.800-an, kemudian naik menjadi 4.500 per liter dan terakhir meroket hingga harga 6.000 per liter. Penyebabnya adalah krisis ekonomi global pada tahun 2008. Namun, menjelang pemilu SBY sempat menurunkan harga BBM menjadi 5.500 dan sempat turun lagi menjadi 5.000 dan terakhir harga BBM menjadi 4.500 pada Januari 2009. Dan kemudian pada tahun 2013 naik lagi menjadi 6.500. Pada masa Jokowi selama kurang lebih 2 periode setidaknya terjadi lebih dari 10 kali perubahan harga BBM. Ada yang mau sepeda? Mulai yang terendah di angka 6.400 hingga yang paling tinggi saat ini menyentuh harga Rp10.000 per liter untuk BBM subsidi dan Rp14.500 untuk non-subsidi. Lalu, apakah kenaikan BBM akan turun lagi setelah krisis global usai? Jawabannya bisa jadi, tapi tidak signifikan. Untuk kembali di angka 100 perak per liter, itu sudah mustahil. BBM yang kita pakai termasuk energi yang tidak terbarukan. Semakin kita pakai, semakin habis. Apalagi kemajuan industri yang banyak bergantung pada jenis bahan bakar ini. Ya mungkin saja BBM akan kembali seharga siomay jika kalian nanti menemukan sumber minyak di planet Mars. Mungkin